harga emang nggak bohong lah ya. Hai D&D, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini gue lagi ada di kantornya Tama Indonesia. Dan gue hari ini disuruh cobain drum set Tama terbaru. Jadi di sini gue punya teman namanya Vicky, dia kerja di Tama Drums Indonesia. Katanya Tama ngeluarin seri terbaru. Gue penasaran kayak apa dan yolah kita masuk ke dalam. Gue udah gak sabar pengen cobain drum setnya. Let's go. Ini orangnya nih. Apa kabar Vicky? Baik, Me. Selamat datang di Tama Drum. Yuk, terima kasih. Kita langsung ya. Di atas. Wah, gokil. Di sini kita undang Iqbal buat nyobain drum Tama. Asik. Kalian penasaran? Ah, gue seneng banget nih kalau udah nyobain drum gini nih. Let's go. Let's go. Yuk, kita. Di mana studionya? Wah. Oke, okay, lu jangan masuk. Oke. Okay. Gua aja. Udah ready kan? Ready. Let's go. Wah. Ternyata di sini studionya. Jadi hari ini gue disuruh nyobain dua drum Tama. Ini mini set semua ukurannya, jadi ukuran kecil ya. Yang ini Tama seri Stage Star dan yang ini adalah Tama seri Star Classic. Kalau ini harganya sekitar 9 jutaan. Terus kalau yang ini kecil-kecil imut ini harganya 20 jutaan. Gua udah enggak sabar pengen cobain dan pengen bedain. Kira-kira ini worth nggak ya buat kalian miliki? Oke, okay, let's go. Mungkin gue harus lebih dekat sama drumnya nih ya. Oke, okay, sekarang gue sudah ada di drum Tama Stage Star. Ini adalah drum pertama yang kita review dulu. Setelah dari sini gue akan loncat ke sebelah. Dan ini kalau kita lihat tampilannya ada dua tom. Tom 10 dan tom 12. Terus floor ukuran 14. Dan kicknya ukuran 18 inch. Dan ada snare ukurannya 14 inch. Cukup normal kecuali kicknya sama floornya. Biasanya kalau drum set standar itu ukuran kicknya 22 inch. Kalau floornya biasanya 16 inch. Tama Stage Star ini lo udah dapat lengkap banget. Pokoknya lo tinggal main lah. Dapat simbal, dapat stand-stand, dapat pedal, dapat kursi. Buka box, langsung bisa mainin. Kayunya poplar ya. Biasa kalau drum harga di bawah 10 juta atau ya sekitar segitulah ya. Sebutannya kalau gue drum entry level. Itu kayunya biasanya poplar. Oh, yang menarik sebenarnya hardware-nya ini sih. Hardware-nya ini double brace, jadi cukup kokoh. Kalian nggak usah takut patah atau apa. Pasti ini sangat-sangat kuat ya. Yang paling gue suka di sini tuh pedalnya nih. Nah, ini dia penampakan pedalnya. Ini bukan Tama Iron Cobra, tapi ini adalah Tama seri standar, ya. Cukup oke lah untuk drum sekelas entry level begini udah dapat pedal yang begini. Ini juga pedal bisa dibawa kemana-mana. Buat manggung kesana kemari, tahan banting lah. Kalau masalah beaternya ini masih beater standar ya. Ini masih bisa diganti lah pakai beater-beater kayak pedal Iron Cobra gitu. Nggak masalah, bisa di-upgrade. Ya udah. Kita coba dulu soundnya satu persatu, oke? Okay.
Oke, gimana menurut kalian soundnya? Mantep atau enggak untuk harga drum 9 jutaan? Kalau menurut gue sih, ini drum masih bisa kita upgrade ya, karena yang gue pakai ini headnya masih head bawaan drum ini masih original banget. Semuanya belum ada yang di upgrade, ini jadi masih mentah banget. Soundnya sih menurut gue untuk drum sekelas ini ya oke banget. Apalagi kalau misalnya masih lo ganti headnya, entah sama Aquarian, entah sama Evans, Remo. Dan kalau gue sih biasanya pakai head yang 2 ply. Kalau ini masih 1 ply. Gue yakin kalau misalnya gue pakai head 2 ply ini bakal lebih enak. Karena gue terbiasanya pakai head yang 2 ply. Nah, biasanya kan di bagian kick tuh kita suka dikasih bantal atau perdam kain atau apa. Biar lebih tight kicknya. Nggak mantul-mantul. Tapi kalau ini masih kosongan. Dan gue udah berasa banget boomnya di kick. Tama stage star ini, walaupun dia ukurannya kecil 18 inch, tapi gue ngerasain boomnya itu. Itu yang paling penting dari kick. Kalau misalnya kick itu nggak kerasa boomnya gitu tuh, kayak apa ya? Kayak hampa gitu rasanya ya. Ya gue rasa sih kick ini kalau diganti sama head yang lain pasti akan lebih boom lagi. Snare-nya ini lumayan ringan ya. Nggak cuma snare, tapi drum set Tama Stage Star ini lumayan ringan. Tuh, floor-nya bisa lo angkat pakai satu tangan doang. Jadi kalau misalnya lo bawa traveling, drum ini tidak boros. Tidak overweight lah, insya Allah. Dan kalau dengar suaranya tadi, cukup crunchy. Oke, kita coba tuningan yang high dan low. Silakan didengarkan. Gimana kira-kira soundnya? Mantep atau enggak? Dan yang kalian lihat, ini audionya sama sekali tidak di apa-apain. Ini murni dari recording hasil ruangan dan hasil drum ini ya. Jadi sama sekali nggak gue apa-apain. Jadi yang kalian dengarkan di video ini sama dengan yang gue dengarkan sekarang di drum set ini. Oke, Tama Stage Star kira-kira cukup. Dan kita lanjut ke sebelah. Sekarang gue sudah ada di Tama Star Classic Walnut Birch. Kalau dilihat tampilannya, emang ini harus diakui ini lebih seksi ya, lebih eye catching karena warnanya hijau yang sangat-sangat bikin mata kita tuh noleh gitu ya. Ini Tama Star Classic Walnut Birch. Kenapa Walnut Birch? Karena kayunya ini, shellnya ini campuran dari kayu walnut dan birch. Beda sama yang Stage Star tadi itu kayu poplar. Kalau ini kayunya walnut birch. Dan harganya 20 jutaan. Kira-kira worth it apakah drum ini untuk kalian miliki? Oke. Akan gue jelaskan dulu. Ini adalah
pertama kali juga gue ketemu Tama Star Classic Walnut Birch ini, dia punya beberapa teknologi dari Tama Stage Star itu tadi. Yang pertama, ini teknologi locking-nya tuh, ini sangat-sangat amazing ya. Jadi lu nggak perlu lama lagi buat muter-muter gitu ya. Jadi dia tuh double locking ya, Tama Star Classic Walnut Birch ini. Yang satu ini buat naik turun, oke? Okay? Jadi misalnya settingan lu tingginya cuman segini, lu udah lock. Set. Jadi lu udah nggak perlu geser-geser tom lagi, karena dia udah, sistemnya udah double locking. Teknologi double locking ini lu udah pakem lah sama settingan lu. Udah gak perlu geser-geser sana kemari lagi. Udah bisa dipakemin gitu ya settingan lu ya. Di set Star Classic Walnut Birch ini, yang mini set ini cuman punya 4 piece. Ada tom 10 inch, ada kick 16 inch, ada floor 13 inch, ada snare 13 inch. Jadi ukurannya lebih kecil dari Tama Stage Star yang tadi. Oke, sebelum gue bunyikan drum ini, gue pengen kasih tau lagi fitur-fitur kelebihan drum Tama Star Classic ini ya. Kalau kita lihat nih ya, Tama Stage Star kakinya tuh begini, kurus gini. Terus, kalau Tama Star Classic, tuh lebih gemuk. Nggak akan takut lah ya buat lari-lari atau patah, karena emang dia lebih gemuk dan lebih solid. Tuh, ini memang ciri khasnya Star Classic, jadi kalau lo lihat drum Tama Star Classic, pasti kakinya gede kayak gini nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bunyiin aja drum ini. Pasti kalian sudah penasaran sama suaranya, silakan dengarkan. Let's go. Yes, emang nggak bisa dipungkiri sih ya, Tama Star Classic Walnut Birch ini soundnya tuh lebih powerful. Ya ibaratnya tuh nonjok banget lah. Meskipun dia ukurannya kecil, tapi menurut gue, wow, soundnya tuh lebih solid gitu rasanya. Kayu Walnut Birch-nya tuh emang karakternya kan attack ya. Jadi emang drum kecil Tama Star Classic Walnut Birch ini ganas banget lah. Harga emang nggak bohong lah ya. Semakin mahal pasti kualitasnya dan fitur-fiturnya pasti akan lebih baik. Apalagi soundnya. Soundnya pasti akan lebih mantep. Tama Star Classic Walnut Birch ini head drumnya Evans. Lu kalau beli Tama Star Classic Walnut Birch ini udah nggak perlu ganti head lagi. Karena emang head bawaannya udah proper, udah mantep. Beda kalau yang Tama Stage Star tadi, lu mungkin masih upgrade head drumnya ya. Tapi kalau ini lu sudah dapat Evans satu set. Kalau dari segi beratnya, emang drum ini berat ya? Berat banget. Ini berat banget sih sumpah. Dibanding sama Tama Stage Star ini ringan. Gue pakai satu tangan, nggak berasa keberatan. Yang paling gue suka sebenarnya senarnya. Nih. Ukurannya emang 13 inch, bukan ukuran standar. Ukuran 13 inch Tama Star Classic
Gue rasa gak usah diragukan lagi ya buat lu bawa main kemana-mana. Gue pengen coba eksplorasi tuningan di drum set Tama Star Classic Walnut Birch. Dari tuning yang high sampai yang low. Let's go, kita cobain. Guys, gimana menurut kalian? Mantep atau enggak? Kalau gue ngerasain di sini mainnya tuh playability-nya lebih empuk ya. Lebih apa ya? Di sini tuh ngerasa banget kayak drum ini tuh ada nyawanya. Ya seperti gue yang bilang tadi ya, meskipun di drum Tama Stage Star ini playability-nya enak, cukup empuk, tapi pas gue pindah ke sini itu lebih enak lagi rasanya emang sih. Ya ibaratnya seperti lo naik mobil Avanza sama naik mobil Pajero. Pasti enak banget rasanya. Ternyata drum ini cukup bisa dieksplor banyak ya. Tapi memang rasanya sih gue di sini agak vintage ya drum ini ya. Dari suara yang gue bunyikan hari ini, dari tuning yang gue mainkan hari ini. Gue nggak tahu akan sejauh apa gue bisa mengeksplor drum Star Classic Walnut Birch ini. Mungkin harus ditaruh berhari-hari di rumah gue. Atau mungkin dikasih ya. Kalau lu beli drum Tama Star Classic Walnut Birch ini 20 jutaan, lu cuma dapat shell pack only 4 piece, snare 1, tom 1, floor 1, kick 1. Kalau lu mau upgrade pakai hardware juga bisa. Kalau nggak salah lu harus nambah 4 juta lagi. Ya, memang agak sedikit lebih mahal, tapi experience dan hasil yang lu dapat gue jamin pasti lebih memuaskan. Jadi kesimpulannya, buat dua drum ini, kenapa hari ini gue pengen membandingkan antara drum yang murah sama drum yang mahal dengan ukuran yang kecil, karena biar kalian tahu bedanya di mana dan rasanya pun seperti apa. Dan gue sangat rekomendasi drum Tama Stage Star ini buat kalian yang pemula atau pengen punya drum pertama kali ya. Tapi sih nggak apa-apa sih kalau yang pemula pengen punya Tama Star Classic Walnut Birch juga, nggak masalah. Semua kembali ke budget. Alright, sesuaikanlah sama budget kalian. Emang harganya ini agak beda. Sekali lagi, ini lebih mahal. 20 jutaan. Ya, tapi experience-nya pasti jauh lebih beda sama yang harga 9 jutaan. Ini emang emang ditujukan banget jelas buat pemula ya. Karena dengan harga yang murah 9 jutaan, terus lengkap semua. Karena pasti drummer pemula nggak pengen mikir. Pengennya buka box langsung bisa main. Mungkin kalau drummer yang profesional, dia sudah punya drum pertama, ini mungkin bisa jadi drum keduanya, drum ketiganya. Ini sangat worth banget. Oke guys, gimana komentar kalian tentang drum Tama Stage Star dengan harga 9 jutaan dan Tama Star Classic Walnut Birch dengan harga 20 jutaan? Kalian pilih yang mana dan lebih worth yang mana kalian miliki, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa lagi di
video review selanjutnya.